بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat bangsa Slavia. Istilah Slavia menunjuk sebuah kelompok etnis dari orang-orang yang membuat kelanjutan budaya jangka panjang dan yang berbicara satu set bahasa terkait dan dikenal sebagai bangsa Slavia, yaitu semua yang termasuk dalam keluarga bahasa Indo-Eropa. Sedikit yang diketahui perihal Slavia sebelum mereka disebutkan dalam catatan Byzantium pada masa ke-6. Dan sebagian besar dari apa yang kita ketahui perihal mereka sebelum waktu ini terutama berasal dari studi arkeologi. Penulis Byzantin merujuk pada Slavs sebagai Sklaveni. Kemudian asal mula Slavian. Slavian yaitu kelompok yang paling tidak terdokumentasi di antara apa yang disebut musuh atau barbar Roma pada kiamat kuno. Jadi tidak ada konsensus keilmuan perihal asal mereka. Penulis yang menulis perihal Slav tidak setuju. Beberapa menyampaikan Slav yaitu nomaden, dan yang lain mengklaim mereka tidak tinggal di pemukiman permanen yang terletak di hutan dan rawa-rawa. Beberapa akun menyampaikan bahwa mereka tidak dibawa hidup oleh pemerintah atau seorang raja, sementara yang lain menyampaikan bahwa mereka menganut bentuk demokrasi. Selain perbedaan-perbedaan ini, kita harus ingat bahwa sebagian besar kisah-kisah ini dipenuhi oleh bias orang-orang Romawi, yaitu yang melihat semua orang barbar sebagai primitif, tidak beradab, dan kasar. Beberapa penulis telah menelusuri asal-usul bangsa Slavia. Kembali ke suku-suku zaman besi pribumi yang tinggal di lembah sungai Oder dan Vistula, yang terletak di Polandia dan Republik Ceko sekarang. Hal ini masih diperdebatkan berdasarkan buku arkeologi. Kita tahu bahwa Proto-Slavik sudah aktif sekitar 1500 sebelum Masehi, yaitu di suatu tempat yang membentang kira-kira dari barat Polandia ke Sungai Dnieper. Alih-alih mempunyai sentral asal budaya Slavia, sepertinya lebih masuk nalar untuk mempertimbangkan wilayah yang luas di mana sifat budaya umum dibagi oleh penduduknya. Bukti linguistik menawarkan bahwa pada tahap tertentu selama masa awal mereka, wilayah Slavia mencapai wilayah barat Rusia dan stepa Rusia selatan, di mana mereka bersentuhan dengan kelompok berbahasa Iran. Hal ini didasarkan pada bahasa Slavik yang membuat jumlah kata yang mencolok dengan bahasa Iran, yang hanya sanggup dijelaskan melalui difusi dari Iran ke dalam bahasa Slavik. Kemudian ketika mereka pindah ke arah barat, mereka bersentuhan dengan suku-suku Jerman dan meminjam beberapa istilah pelengkap dari bahasa Jermanik. Menariknya hal ini, seorang pemikir Polandia berjulukan Józef Rostanwiński telah memperhatikan bahwa di semua bahasa Slavia, yaitu kata-kata untuk Benz, Large, dan Yew dipinjam dari bahasa asing, yang mengisyaratkan bahwa pada masa awal jenis keturunan ini tidak diketahui sebagai Slavia.
Sebuah saran yang sanggup dipakai sebagai petunjuk untuk memilih di mana budaya Slavia berasal. Menurut mitologi Slavik, mempunyai gosip-gosip mitos Slavia yang sangat sedikit, yaitu sistem penulisan tidak dimasukkan ke dalam budaya Slavia hingga masa ke-9 dan ke-10, yaitu selama proses kristenisasi. Salah satu yang kuasa penting dari Slavia yaitu Perun, yang terkait dengan yang kuasa Baltik perkuno. Seperti yang kuasa Norse, Thor Perun, yaitu yang kuasa Guntur, dianggap sebagai yang kuasa tertinggi oleh beberapa orang Slavia. Sama ibaratnya dengan Thor yang dianggap sebagai yang kuasa paling penting oleh beberapa bangsa Jerman. Dewa pria, muda, dan ekspresi dominan semi berjulukan Jarilo atau Larilo, dan rekan wanitanya Lada Dewi Cinta, yaitu juga menduduki peringkat tinggi di jajaran Slavia. Barik Jarilo dan Lada yaitu yang berkuasa, yang mati dan dibangkitkan setiap tahunnya. Dan Jarilo khususnya mungkin mempunyai korelasi dengan motif kesuburan. Selama kebangkitan agama Kristen, Jarilo memainkan tugas penting. Alasannya, ia mempunyai beberapa atribut yang sama dengan Yesus Kristus. Beberapa yang kuasa berkepala banyak juga termasuk dalam mitologi Slavik. Ibarat Svantovik atau Sventevit yang berkuasa saat berperang, yaitu yang mempunyai 4 kepala, 2 di antaranya adalah pria dan 2 perempuan lainnya, yaitu Korevit dengan 5 kepala mewakili ekspresi dominan panas, yaitu Rijevit dengan 7 wajah, inkarnasi ekspresi dominan gugur, dan Triglav yang mempunyai 3 kepala dan secara bersamaan melihat ke langit, bumi, dan dunia bawah. Slavina selama kedatangan kerajaan Romawi. Pada pertengahan masa ke-5, kekosongan politik mempengaruhi seluruh wilayah Balkan sebagai tanggapan jatuhnya Kekaisaran Hunnik. Kampanye Attila meninggalkan area besar di selatan Danube yang tidak cocok untuk hidup dan karenanya kosong. Perbatasan Kekaisaran Romawi yang berbatasan dengan Balkan dibiarkan dengan kesulitan. Alasannya, kelompok-kelompok Gres bergerak di wilayah yang hancur. Di antara kelompok-kelompok Gres yaitu Slavia. Antara 531 dan 534, pasukan Romawi terlibat dalam serangkaian kampanye militer melawan Slavia dan kelompok lain. Selama tahun 550-an, Slavia maju menuju Tesalonika, memasuki wilayah Sungai Hebrus dan Pantai Trasia. Kemudian menghancurkan beberapa pemukiman yang dibentengi dan menurut sumber-sumber Romawi, mengubah perempuan dan bawah umur menjadi budak dan membunuh pria dewasa. Namun mereka tidak sanggup mencapai sasaran mereka. Tesalonika selamat dari peristiwa, alasannya kehadiran tentara Romawi di bawah komando Germanius kemudian pada awal 550-an sebelum Masehi. Slavia dikombinasikan dengan Avar untuk menaklukkan Yunani, Thrace, dan Tesali. Kemudian Romawi menciptakan perjanjian dengan Avar yang mendapatkan pembayaran tahunan sekitar 100.000 emas solidi, yaitu sebagai imbalan, alasannya karena meninggalkan perbatasan Romawi yang tak tersentuh. Kemudian Slav di sisi lain tidak mengambil bab dalam perjanjian dan mereka berbaris ke Konstantinopel pada tahun 585 sebelum Masehi. Akan tetapi diusir oleh pertahanan Romawi. Kemudian bangsa Slavia terus menyerang permukiman lain dan mereka kesudahannya mendirikan pemukiman permanen yaitu Slavia pertama di Yunani. Pada awal tahun 600-an Romawi menyelenggarakan kampanye melawan kaum Slavia tanpa hasil yang positif. Kemudian bangsa Slavia dan bangsa Avar bergabung bersama sekali lagi.
kemudian membentuk kekuatan besar-besaran pada tahun 626 Masehi. Kemudian dibantu oleh orang-orang Bulgar yang mengepung Konstantinopel. Koalisi Barbar hampir mencapai tujuannya, akan tetapi orang-orang Romawi berhasil mengusir serangan itu. Kemudian setelah program ini, aliansi Avar Slav berakhir. Penjajahan Slavia Yunani berlangsung hingga ke masa ke-9. Ketika Bizantium kesudahannya mengusir mereka, pada kala itu Slavia mempunyai kehadiran yang mempengaruhi di Balkan dan wilayah lain di Eropa Tengah dan Timur. Kemudian divergensi budaya dari Slavia. Pada awal pertengahan, kaum Slavia menduduki wilayah yang sangat luas, yang mendorong munculnya beberapa negara Slav yang independen. Dari masa ke-10 Masehi, Slav mengalami proses perbedaan budaya sedikit demi sedikit, kemudian menghasilkan satu set bahasa-bahasa yang terait akrab, akan tetapi tidak dianggap dan dipahami. Kemudian yang diklasifikasikan sebagai bab dari cabang bangsa Slavia dari keluarga bahasa Indo-Eropa. Saat ini sejumlah bahasa besar Slavia masih digunakan, termasuk bahasa Bulgaria, Ceko, Kroasia, Polandia, Serbia, Slovakia, Rusia, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah pengetahuan kita dan bisa menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.